bisa, Cirebon juara. Cirebon bisa, Cirebon juara. Settingnya dibuka biar kelihatan pusal kota Cirebonnya. Jersinya mantap. Mana yang dibuka? Ayo, ayo, kasih baju. Gabung. Eh, coba dulu kasih baju ini. Baju yang gabung, gabung. Simpan dulu tasnya. Tasnya disimpan, tasnya disimpan. Tinggal aja di sini. Tinggal aja di sini. Tangannya di sini. Tangannya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kota Cirebon, ketua asosiasi asosiasi PSSI Kota Cirebon, itu lalu luar biasa teman-teman terus Koni keren, keren banget. Yang paling keren lagi adalah anak-anak pusal yang tidak pernah henti berlatih, luar biasa, tidak ada hujan, tidak ada air. Ini kita masih menjaga kesehatan ya. Kita lagi latihan nanti sebagai panggung untuk kepentingan waktu kita akan dilepas oleh kita kondi yang sebelumnya ada sambutan, ada motivasi arahan dari Bapak Edi yang kedua edisi Kota Cirebon. Kami berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ketua Umum Kota Cirebon. Yang paling utama adalah memang pertama kan menjaga kebugaran. Kebugaran ini penting karena memang di sana mungkin hampir 2 hari sekali main kan ya. Iya, 2 hari sekali, jadi istirahat jaga kebugaran fisik yang baik. Itu sebagai kunci syarat. Yang kedua, kawan-kawan sekalian, adik-adik ini sudah mewakili kota, mewakili daerah Kota Cirebon. Dan yang terpilih ini setara pada tingkat Kota Cirebon dalam konteks kalau dalam tingkat sepak bola tingkat kalau tingkat nasional tingkat provinsi dan tingkat kota ini tingkat jadi jadilah kebanggaan sudah menjadi atlet besar tingkat bukan bukan terbaik kita maksudnya adalah jadilah terbaik sikap mental itu dan sekali itu juga permainan dan prestasi saya percaya mungkin target-target tamu ini sudah dilakukan, tetapi bukan membebani adik-adik sekalian. Tapi yang paling penting adalah semangat menjaga nama baik Kota Cirebon. Yang saya percaya, futsal ini Kota Cirebon ini sudah punya prestasi sebelumnya. Karena memang futsal ini baru dua workshop ya, mendapatkan medali. Dan kita sudah dapat level sidik di atas. Ya. Jadi ini satu bekal futsal Kota Cirebon itu sangat diperhitungkan dan punya prestasi. Ini saya kira menurut dari sebelumnya bahkan ini sudah kualifikasi pun sudah lolos jadi sudah diuji memang kemampuan dan teknis ini semoga pertahankan ini kalau kemarin ada pada tingkat apa ke depan harus lebih baik tentunya dengan situasi yang
seperti sekarang ini tidak seperti dulu karena waktu itu normal belum ada COVID. Sekarang situasi yang sudah berubah, tetapi kami yakin anak-anak terus berlatih sehingga diharapkan adik-adik ini bisa membawa harum dan kebanggaan kepada kita. Itu saja dan selamat bertanding. Sampai tujuan dengan sehat, kembali dengan sehat. Tentunya ini adik-adik kalian jangan lupa selain itu murah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!